Rekan semua, pada Bapak Penjira kami persilakan. Pada kesempatan pagi ini kita pada sesi yang pertama kita akan membahas masalah kebijakan fiskal di Indonesia dan kita pagi ini telah kedatangan dua orang pembicara yang sangat kompeten. Pertama dari Kementerian Perekonomian dan yang kedua adalah dari Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan. Jadi memang sangat kompeten untuk berbicara masalah fiskal. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung membacakan CV dari pembicara yang pertama dan akan mempersilakan beliau untuk menyajikan makalahnya. Tapi sebelumnya, seperti yang telah dijanjikan oleh Bapak SBY bahwa target Indonesia tahun 2014 adalah 7% pertumbuhan ekonomi, minimal adalah 7% dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tesis saya pada waktu master kemarin tentang potensial growth di Indonesia sekarang kalau tidak ada perubahan yang sangat signifikan kira-kira akan sekitar 4,5 sampai 5%. Makanya bagaimana dengan potensial growth yang 4,5 sampai 5% ini bisa menjadi 7% 2014? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Makanya kita akan mengupas mungkin program kebijakan fiskal pemerintah, kemudian kebijakan apa yang harus dilakukan. Pertama saya akan membacakan CV dari pembicaranya. Pembicara pertama, yang pertama adalah Bapak Sartono, Sarjana Ekonomi, Master M.Com, pendidikan S1 Ekonomi Universitas Indonesia, lulus tahun 1989, S2 Commerce, Wollongong University Australia, lulus tahun 1992. Jabatan sekarang adalah Asisten Deputi Bidang Urusan Fiskal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sambil menunggu kesiapan pembicara, satu lagi mungkin yang problem ekonomi di Indonesia yang mungkin yang saya garis bawahi adalah rendahnya, terlalu Indonesia sebenarnya adalah terlalu konsumtif ya, karena hampir 70% GDP untuk konsumsi gitu kan. Sedangkan untuk negara-negara berkembang lain yang pertumbuhan ekonominya tinggi, selalu sejarah membuktikan bahwa saving rate mereka tinggi gitu kan. Saving rate kita terlalu rendah, negara kita terlalu konsumtif gitu kan. Bagaimana kita bisa untuk meningkatkan saving rate, kemudian bisa mendapatkan super growth like seperti itu. Makanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter seperti apakah yang akan kita perlukan. Makanya di sesi pertama kita akan bicara masalah kebijakan fiskal di 100 hari program kerja 100 hari pemerintah. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan, Bos. Pak Sartono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya sedikit-sedikit boleh kan, walaupun seminggu di sini masa satu kata aja nggak bisa kan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dari diskusi pada pagi hari ini. Sebetulnya saya senang sekali dalam acara ini, namun juga ada sedihnya. Pertama senang karena ketemu dari seluruh mahasiswa
dari berbagai universitas yang ada di Jepang ini. Yang sebelumnya beberapa kali saya datang itu belum pernah ketemu seperti ini, dan baru kali ini saya ketemu. Namun sedihnya karena acara ini mendadak, sehingga kami juga berusaha mempersiapkan yang sebanyak mungkin informasi. Kami kontak Jakarta, namun nampaknya Jakarta juga sibuk mungkin pada konsinyering bahas masalah program 100 hari ini juga. Sehingga kami tidak memperoleh data yang memang yang lebih rinci dan up to date. Ada yang up to date, namun secara global saja yang bisa disampaikan nanti di Pak Wisnu nanti yang di Word itu yang terakhir. Namun yang kami sampaikan ini adalah nanti pada dasarnya hasil dari National Summit yang diadakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu pada awal bulan November yang lalu. Di sini ada beberapa kebijakan atau program yang dihasilkan dari pertemuan dari berbagai stakeholder. Jadi berbagai pihak, baik swasta, pemerintah, akademisi, dan terutama memang dengan pihak Kadin. Karena pemerintah tidak mau menyusun sesuatu tanpa adanya masukan-masukan dari berbagai pihak. Kebetulan juga saya barusan dikasih hands out dari Mas Bejo, ya tadi saya baca, memang itu salah satu dari program Departemen Pertanian yang cukup rinci dari beliau, di mana tulisan beliau di Jakarta Post itu menyatakan bahwa era baru pemerintahan SBY ini harus pro war, terutama pada para petani. Nah, disinilah bahwa Kabinet Indonesia Bersatu memang saat ini kalau kita lihat program secara keseluruhan ini lebih pragmatis, karena tema yang diambil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di situ ada beberapa program yang dihasilkan dari beberapa sektor, beberapa bidang, dan di situ merupakan penyelesaian-penyelesaian masalah yang saat ini lagi menjadi masalah bangsa kita, dari segi hukum, dari segi pasokan energi, dari segi ketahanan pangan. Itu semua menjadi prioritas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi nanti saya panggil Bapak dan Ibu sekalian ya, bisa mencermati apa sih kira-kira arah dari kebijakan-kebijakan ini, program ini yang dicanangkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu. Memang untuk yang program 5 tahun itu rencananya dimasukkan untuk di RKAKL atau Rencana Kerja Anggaran dan Kerja Kementerian dan Lembaga itu pada tanggal 20 Desember ini. Jadi ini terus masih dalam updating mereka masing-masing. Mereka sudah punya, namun masih dalam updating departemen, sehingga nanti akan terlihat dari masing-masing departemen apa sih yang akan dilakukan. Mungkin siap, Mas. Ini kita lihat bahwa, mohon maaf, saya sampai mau print aja lupa bahwa ini apa aspetnya, Pak. Aspet kita tidak ada di ketinggalan, jadi terpaksa nggak bawa handphone, harus lihat ke sini nih. Boleh berdiri, Pak. Ya. Di sini dalam pelaksanaan National Summit kita menghasilkan, menentukan bahwa di sini dibagi dalam beberapa komisi. Next, Mas, kita lihat. Di sini ada sekitar 6 komisi, di mana ada komisi yang menangani masalah pembangunan infrastruktur. Jadi mereka